2018. Masih tahu ya. Kamu juga lupa ya. Ada 3 tahun 4 tahun yang lalu. Tapi kamu intinya tahu, punya Pemda lah. Ya. Bukan dana desa, bukan. Bukan dana desanya. Proyek rehabilitasi dan rekonstruksi plat Dekar. Gorong-gorong. Pemasangan talut penahan banjir alur anak sungai air Rikis. Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, tahun anggaran 2021, dengan kontrak 4.736.430.000 rupiah. Saat ini diusut Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah. Seperti diberitakan bengkulentimes.com, edisi tayang tanggal 23 Juli tahun 2022. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Bengkulu Tengah, Tri Widodo SHMH, melalui Kasih Pidana Khusus atau Pitsus. Bobby Muhammad Ali Akbar SHMH, pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti. Salah satunya meminta perhitungan dari ahli konstruksi. Sekarang masih dalam proses. Semoga dalam waktu dekat hasilnya keluar. Kita juga sudah memanggil kontraktor untuk diminta keterangan terkait dengan kegiatan proyek tersebut, kata Bobby Muhammad Ali Akbar melalui pesan singkat WA atau WhatsApp tanggal 23 Juli tahun 2022. Juga sebagaimana dikutip bengkulentimes.com. Sebelumnya, seperti diberitakan Metro Update TV, dari hasil investigasi lapangan tim wartawan Metro Update TV, saat proyek sedang dikerjakan oleh PT Avia Utama, yang disebut-sebut milik kontraktor Arga Makmur, Muktin, ditemukan adanya item pekerjaan yang memprihatinkan, khususnya pemasangan dinding talut alur anak sungai Rikis. Selain bentuknya sembrono, seperti menari tango miring ke kiri dan ke kanan tak beraturan, adukan semen dengan pasir juga diduga satu banyak. Warga setempat menyebutkan, pasir yang terlihat seperti bercampur tanah. Dominan diambil dari alur sungai di sekitar lokasi proyek. Bahkan yang sangat miris adalah lantai dasar talut. Meski berupa coran bertulang besi, tetapi pada bagian bawah tidak ada pondasinya yang tertanam ke dalam tanah. Coran beton lantai hanya ditaruh di atas tanah tanpa menggunakan lapisan pasir dasar. Jika melihat konstruksi dinding talut berupa pasangan batu besar, diyakini tidak akan bisa bertahan lama. Tragisnya, proyek Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bengkulu Tengah bernilai miliaran rupiah dapat dikategorikan seperti proyek tak bertuan. Setidaknya, 3 kali tim wartawan Metro Update TV ketika itu mendatangi lokasi proyek, tidak ditemukan seorang petugas berwenang yang dapat dimintai keterangan tentang proyek tersebut. Yang ditemukan seorang laki-laki berbadan sedikit gemuk, berkulit hitam, yang menurut keterangan para pekerja adalah pengawas PT Avia Utama Arga Makmur, bernama Gun. Ironinya, setiap akan diminta keterangan selalu menghindar dan langsung berlari sambil berkata, "Saya tidak tahu, saya tidak tahu." Warga setempat lain yang sengaja menemui wartawan Metro Update TV mengaku kecewa terhadap PT Avia Utama yang dalam melaksanakan pekerjaan seenaknya saja. Sebagai contoh, menurut warga yang meminta tidak disebut namanya, ada lampu penerangan jalan tenaga surya yang dibongkar tetapi tidak diperbaiki kembali, dan dalam menganyam besi juga tidak beraturan, terkesan asal diikat. Hebatnya, seluruh pekerja tidak dilengkapi APD atau alat pelindung diri, padahal penggunaan APD adalah wajib karena pada setiap proyek pemerintah ada dana APD yang dialokasikan sebagaimana tertuang dalam kontrak. Yang menjadi pertanyaan besar, di lokasi proyek tidak ditemukan base camp atau direksi kit. Dari redaksi Metro Update TV Jakarta melaporkan.